manusia bisa pergi, silahkan mau ke bulan, silahkan mau ke planet, silahkan. Robot-robot semakin canggih diciptakan juga, silahkan. Tapi yang namanya kebutuhan pangan tidak mungkin akan tergantikan. Pangan akan terus menjadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Artinya, petani akan terus menjadi profesi yang sangat strategis, sangat penting dan sangat mulia. Dan profesi petani akan turut menentukan masa depan sebuah negara, menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu pemerintah menaruh perhatian yang besar pada kehidupan dan kesejahteraan petani. Sebab apabila petani sejahtera, maka insya Allah ketentraman bangsa dan masa depan negara akan terus terjaga. Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani ini jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Buatlah kelompok, sudah ada yang namanya potan, kapotan, ada. Tapi itu belum cukup. Untuk menjadi sebuah kekuatan besar, buatlah kelompok yang lebih besar lagi. Kelompok besar petani, kelompok besar potan, kelompok besar kapotan. Yang sering saya sampaikan, yang namanya mengkorporasikan petani. Harus ada korporasi gapoktan, harus ada korporasi poktan, harus ada korporasi petani dalam jumlah yang besar. Sehingga ada skala ekonomisnya. Orang ngerti urusan produksi, tapi orang itu juga harus ngerti urusan pemasaran. Karena keuntungan terbesar, sekali lagi, keuntungan terbesar itu bukan pada saat kita menanam atau pada saat kita panen. Tetapi keuntungan terbesar itu pasca panennya. Jangan sampai petani kita arahkan terus untuk menjual yang namanya gabah. Stop itu. Petani harus bisa menjual beras. Tetapi berasnya harus sudah dalam bentuk kemasan. Itu yang selalu saya sampaikan terus-menerus. Karena keuntungannya ada di situ. Kalau urusan ikan saya tanyakan kepada nelayan, pasti nelayan tahu. Tapi saya ingin bertanya urusan ikan kepada petani. Sebutkan, gak usah banyak-banyak, 7 nama ikan. Pak Jawari. Iya, petani sebenarnya ikan oleh Pak Presiden. Cuma kalau kita di Bangka Belitung, Pak, saya ngomong bahasa daerah aja, Pak. Iya, gak ngomong bahasa daerah. Satu, ikan tenggiri. Ikan tenggiri, tahu semuanya. Iya. Dua. Ikan ayam-ayam, Pak. Ikan ayam-ayam. Enggak, iya. Ya, ini enggak ada yang tahu. Ada benar atau enggak? Ayam-ayam itu ikan jebung, Pak. Jebung. Ikan jebung. Iya. Ikan jebung, ya. Ikan jebung apa, saya juga enggak ngerti yang mana. Oke, terus. Makanya saya ngomong aja, Pak Presiden. Iya, pokoknya saya ngomong terus ya, pokoknya. Iya, ketiga, ikan kakap. Ikan kakap tahu. Ya, keempat ikan kerapu. Ikan kerapu kita tahu. Kelima ikan pari. Ikan pari lima tahu. Keenam. Enggak. Enam. Ikan ciu, Pak. Apa? Ikan ciu kan? Tapi pokoknya ikan deh. Ikan apa? Ikan ciu, Pak. Ada itu ikan ciu. Ada, Pak. Ada. Ada. Hah? Ada. Ada itu. Ada ikan ciu, Pak. Kayak apa itu ikannya? Ikannya kecil, Pak, banyak tulangnya, Pak. Ikannya kecil, banyak tulangnya. Hidupnya di mana itu? Di laut, Pak. Di laut, ikan ciu. Ikan ciu. Ada yang tahu? Ada. Enggak ada yang tahu. Ya, itu, kalau enggak ada saya ganti. Ikan kepetek, Pak. Oh, itu lebih enggak tahu lagi. Ikan kepetek itu ikan apa itu? Ikan apa? Ikan kepetek, Pak. Ikan kepetek itu ikan apa lagi? Ada. Ada, Pak. Ada. Udah. Iya. Yeah. Ada yang tahu, ada. Hah? Ikan kepetek ada kan? Ada ya? Ada, Pak. Dan temen saya ada, Pak ya? Ada, oh, ya? Ya, ada. Oke, ada. Yang enam. Terakhir, ikan hiu, Pak. Ikan hiu. Senjata pemungkas, Pak.
Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo. Kami jujur sajalah, petani ini orang kampung ya. Begitu masuk istana ini luar biasa bangga. Bangga sekali dengan apalagi Pak Presiden ini juga umurnya tinggi ya. Beliau ternyata memberikan pertanyaan yang di luar logika, seorang petani disuruh bahas masalah ikan. Nah ini yang akan teringat seumur hidup ini oleh kami. Kemudian tanpa diduga lagi ada hadiah sepeda yang diberikan kepada kita. Tetapi inti dari hari ini, saya bangga bisa menyampaikan langsung dengan pimpinan tertinggi Presiden Republik Indonesia di hadapan jajaran Menteri Kabinet, keluh kesah para petani lada di Bangka Belitung umumnya.